Dengan Messi atau tanpa Messi pasti akan berbeda ya Argentina mainnya seperti apa. Apalagi ada juga yang absen Di Maria. Di Maria ini kan juga pemain lini serang gitu ya, gelandang gelandang sayap yang kuat dalam menyerang gitu ya. Dengan absennya Di Maria serta Messi ini pasti akan berbeda ketika menyerang Argentina. Jadi mungkin ya, mungkin pemain-pemain yang ditampilkan nanti oleh Lionel Scaloni ingin membuktikan bahwa ini tanpa Messi sama Di Maria yang notabene pemain-pemain yang senior, ya pemain seperti Julian Alvarez atau McAllister gitu ya, itu akan lebih ngotot lah. Ada kemungkinan seperti itu juga kan, pemain yang biasanya tidak ditampilkan sebagai starter, ketika tampil sebagai starter, mumpung nggak ada Messi, nggak ada Di Maria, ini tampil lebih ngotot, bisa jadi seperti itu. Jadi dengan Messi dengan tanpa Messi pasti penampilan Argentina akan berbeda gitu. Tapi itu kan nggak mengurangi kualitas serangan sih kalau menurut saya ya. Karena pemain-pemain yang ditampilkan pasti akan memanfaatkan kesempatan ini gitu.